Mirsa para saksi pelapor telah memberikan keterangan mereka di pengadilan Jakarta Utara. Namun tim kuasa hukum Ahok keberatan karena tidak ada peringatan terlebih dahulu terhadap kliennya. Perlukah peringatan tersebut? Kami akan mengkupasnya lebih dalam bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang saat ini berada bersama saya di Studio Onis TV. Dan di gedung Kementerian Pertanian sudah ada salah satu saksi, Pedri Kasman yang merupakan sekretaris PP Muhammadiyah. Terlebih dahulu saya akan menyapa Kang Asep. Selamat tahun baru Kang Asep. Sama-sama. <laughs> Kang Asep, tahun baru, nampaknya treatment baru bagi Ahok karena dilaksanakan sidangnya di Auditorium Kementerian Pertanian. Ada yang aneh. Nah, kalau sidang yang penting suasana sidang formatnya ada meja ketua yang duduk duduk uh -huh. kiri kan, sebelah kanan ada merah putih sebelah kiri beda pengadilan meja jaksa meja meja okay. apa meja eh, terdakwa uh -huh. kukum, dan ada pengunjung itu aja yang penting di tuh uh -huh. kita udah biasa soal pindah tempat sidang ada masalah kalau ama faktor keamanan baik, so, ada so, yang baru sudah so, 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 tempatnya kemudian itu memang harus direlokasi ke sana <laughs> uh, sebenarnya sih kalau di Kuap sih pemindahan tuh ada di pasal 8485 puluh uh oke okay, lah kita bisa memahami karena itu faktor keamanan dipindahkan ke sana atau juga ada penetapan ketua mahkamah agung kita hormati lah itu putus penetapan Ketua Mahkamah Agung dipindahin Baik. kepada tempat sidangnya karena Jakarta Utara ini selagi nomaden ya. Betul. Di Jakarta Pusat pusat dianggap tidak aman, pindah ke utara ya sudah. Baik. Kalau 8485 sebenarnya pemindahan tuh sejak awal. Jadi kejaksaan mengajukan misalkan kasus di Aceh, kasus mm -hmm. di beberapa Baik. tempat pindah sejak awal, pengadilannya pindah. Baik. Uh, tidak kalau tidak sekarang ini si hakim yang pindah-pindah, tapi enggak apa, -apa. Silakan kita. Tidak aja. Itu sudah disinggung kita akan menuju langsung ke lokasi uh, persidangan yaitu di auditorium uh, Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat datang, assalamualaikum, Pak Pedri Kasman. Selamat malam, assalamualaikum, Pak assalamualaikum. Pedri. Assalamualaikum. Anda di sana sebagai saksi pelapor yang akan dihadirkan usai azan maghrib. Apa kira-kira pandangan Anda terkait dengan kasus penodaan agama ini? Ya, pertama kami meyakini bahwa uh, dengan data-data yang ada, Pak Ahok memang sangat layak untuk dituntut sebagai uh, terdakwa pelaku penistaan agama sesuai dengan pasal 156a KUHP dan itu sudah terungkap dari beberapa kali persidangan dan terbukti bahwa eksepsi Pak Ahok dan penasihat hukumnya ditolak oleh majelis hakim. Baik. Nah hari ini kami sebagai saksi pelapor memberikan apa, kesaksian kami uh, kenapa kami melaporkan Pak Ahok tentu saja kami akan memberikan data-data dan fakta yang kami dapatkan untuk kemudian dijadikan alat bukti oleh majelis hakim. Baik, seberapa yakin Anda bahwa pernyataan Anda akan menjadi hal yang begitu kuat yang dijadikan menjadi bobot untuk pertimbangan majelis hakim terkait dengan nasib Pak Ahok ke depannya? Saya yakin 100% karena ada video yang sudah diuji oleh puslapur Fuslap Mabes Polri. Ada empat video yang diuji dan semuanya terbukti video itu asli dan tanpa editan. Dalam video itu dengan tegas dan jelas bahwa Pak Ahok uhum. terindikasi melakukan tindak penodaan terhadap agama Islam uhum. dengan mengatakan misalnya dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 dan macam-macam itu dan uhum. seterusnya. Nah kalimat itu jelas bahwa Pak Ahok terang-terangan melakukan penodaan terhadap Al-Quran dan terhadap ulama. Uhum. Dan terhadap umat Islam secara, Baik. secara umum. Baik. Ada tanggapan yang menyatakan sebetulnya bahwa kesaksian anda dengan saksi lainnya uh, tidak begitu kuat mengingat anda tidak mendengarkan secara langsung dan anda juga tidak berada di Kepulauan Seribu pada saat kejadian itu berlangsung pada saat pidato itu disampaikan. Ya, saya kira uh, laporan ini tidak harus uh, ada di TKP ya. Tidak harus melihat langsung. Uh -huh. Karena bukti video yang ada sangat terang benderang Videonya itu panjangnya 1 jam 48 menit lebih. Uh -huh. Itu jelas uh -huh. di sana dan kita juga sudah konfirmasi ke beberapa pihak yang terkait. Memang benar ada pertemuan pada tanggal 27 Baik. September di, di Pulau Pramuka atau Pulau Seribu. Baik. Itu faktanya benar dan ada. Dan Baik. diakui oleh Pak Ahok pada persidangan pertama itu. Baik Pak Pedri saya ke Kang Asep terlebih dahulu di studio. Kang Asep. Modalnya video, tidak melihat secara langsung, kemudian tidak mendengarkan secara langsung. Apakah kemudian bobot ini sama, bisa disamakan sebagai saksi ya. mata? Jadi, gener. peradilan menggunakan undang-undang ini. Itu mm -hmm. pasal tiga kuhab, mm -hmm. legalitasnya itu. Due mm -hmm. of law-nya ada di situ. 184 mengatur alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, mm -hmm. surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 5. Apa mm -hmm. yang disebut keterangan saksi? Saya bacain aja ya, bila kalian bilang buta huruf. Pasal 1 butir 27. tujuh, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Jadi salah satu alat bukti dari lima tadi kan? Betul. Ya, yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, ada peristiwa penodaan agama, pencurian, pembunuhan, perkosaan, uhum. ya, yang ia dengar sendiri, ia lihat uhum. sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Jadi Baik. yang disebut saksi menurut kuhab adalah ia dengar sendiri. Kata. yang menyaksikan secara langsung Jadi kejadian itu saksi. Seharusnya. Yang sebut saksi Jadi itu bukan saksi. Baik dengan hmm. yang dihadirkan pada hari ini ada empat saksi yang dihadirkan kesemuanya tidak berada di lokasi kemudian tidak mendengarkan tidak yeah. melihat secara langsung namun modalnya sudah jelas. Okay. Video yang tadi sudah di ini uh, sudah, in. sudah tidak harus okay. disangsikan lagi uh, video itu barang bukti ya hmm. barang bukti kalau menurut undang-undang IT perluasan alat bukti dokumen elektronik informasi hmm. elektronik. Hmm. Nah, apa gimana keterangan saksi 185 mengatur ya dari 1 sampai 6. Apakah persesuaian alat bukti, saksi tadi dengan saksi, dengan alat bukti, mm -hmm. kedua itu, alasan yang dipergunakan, cara hidup, kesusilaan. Mm -hmm. Biarlah nanti itu hakim yang menilai. Mm -hmm. Nah, di penjelasan lebih jelas, supaya jelas, jujur, objektif. Nah, itulah tadi, kesesuaian alat bukti satu sama lain. Mm -hmm. Apakah video itu, biar hakim yang menilai. ya mm -hmm. nah, keterangan tadi, saksi bisa dikesampingkan kalau dia tidak lihat, tidak dengar, dan tidak mengalami. Mm -hmm. Itu sederhana kok. Itu kuhap yang ngomong. Makasih aja, Bapak, biar dibacain. Ya, dibacain <laughs> Uh, uh, bagaimana proses penghadiran saksi-saksi oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan hari ini ya. dalam kacamata anda? Gini, jaksa kan wajib membuktikan dakwaannya. Jadi Betul. kemarin tuh baru redaksional formalitas dakwaannya, masalah di identitas jelas, cermat, lengkap. Uhum. Jadi formalitas. Nah sekarang uhum. kita diuji di pembuktian. Uhum. Apakah isinya jelas, cermat, lengkap tadi benar nggak pak o, melanggar 156 atau satu lima Tadi hmm. ya, hmm. itu. dakwanya alternatif. Hmm. Diujinya oleh apa? Oleh alat bukti tadi yang lima. Hmm. Nah sekarang jaksa menghadirkan saksi. Hmm. Nah soal status saksi, apakah sesuai dengan kuap atau tidak? Dia tunggu-tunggu putusan hakim. Nah Terus. saksi ini adalah untuk membuktikan peristiwa pidananya. Apakah pak berbuat atau tidak berbuat? Apakah perbuatan pidana atau tidak pidana? Dinilai hmm. apa parameternya? Tadi itu salah satu alat bukti tadi adalah keterangan saksi. Nah, saksi tadi kategorinya itu pasal satu butir dua enam. Baik. Ahok berkali-kali menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan peringatan terlebih dahulu terkait dengan uh, penghadiran uh, saksi hari ini dan kemudian uh, tentang uh, apa yang diungkapkan oleh ah, dirinya. Sekarang itu kan dari PNP 1 yang terjadi di mm -hmm. undang-undang lima mm -hmm. ya. ratus mm puluh -hmm. itu ada satu pasal 1 sampai pasal 3 yang mengatur peringatan. Tapi mm -hmm. yang tidak itu sekarang ada pasal 156 a, ya dan asalnya pasal 4, mm -hmm. dimasukkan ke situ. Mm -hmm. Itulah yang unsur pasal itu yang harus dibuktikan persoalannya. Apakah ini? Apakah ini apa harus diperingat atau tidak? Nah, mm -hmm. Majelis dalam pertimbangan sudah mengatakan yang dipertimbangkan oleh majelis adalah yang tercantum dalam KUHP. Betul. Nah KUHP itu tadi 156 AA lagi. Nah, mm -hmm. Jadi sekarang satu dari tiga benar di PNPS harus melalui peringatan mm -hmm. satu agama. Tapi kalau tadi ke, apa ke, ke, permusuhan, penyalahgunaan. Penodaan, jika kata, Baik. tidak ada penistaan ya, terminologi penistaan terminologi tidak ada ya, tidak penodaan. ada, silahkan ya. baca satu lima beda, penghinaan, uh -huh. penistaan, penodaan, itu uh -huh. terminologi hukum hati-hati menggunakan karena bisa berbeda Baik. akibat hukum ya, delik aduan delik biasa. Nah Baik. tiga kata tadi, permusuhan, penyalahgunaan, uh -huh. penodaan tadi ya, harus diuji unsurnya, apakah Baik. Pak Ahok melakukan perbuatan itu atau tidak, sekarang lah Jaksa membuktikan, Baik. sebaliknya silahkan juga Ahok dan pengacaranya untuk menyangkal. Saya kembali ke Pak Fedri. Disebutkan tadi, kita dengarkan bersama bahwa kepantasan Anda dan kelayakan Anda untuk duduk di muka persidangan memberikan keterangan uh, berdasarkan modal video yang Anda kantongi. Begitu ya, tidak begitu kuat pada kenyataannya bahwa Anda bukanlah saksi mata, begitu bukanlah mendengarkan secara langsung atau melihat secara langsung kejadian tersebut. Ya, benar, kami yang diperiksa hari ini adalah saksi pelapor. Uh, jadi, saksi pelapor adalah mereka-mereka yang melaporkan ke kepolisian. Nah setelah kami ini nanti akan ada juga diperiksa saksi TKP atau saksi yang ada di tempat kejadian perkara mereka itu sudah di BAP dan juga akan diperiksa nantinya jadi yang diperiksa itu bukan hanya saksi pelapor juga ada saksi uh, yang ada di tempat kejadian perkara atau saksi fakta baik sebetulnya anda sudah mendengarkan secara utuh tidak video yang anda jadikan sebagai rujukan tersebut oh sudah saya sudah mendengar berkali-kali mm -hmm. baik menurut anda apakah ada intensi secara sengaja dari Ahok ataupun Gubernur DKI Jakarta nonaktif untuk menodakan agama kalau sengaja atau tidak kan itu yang tahu cuman Pak Ahok dan Tuhannya Pak Ahok ya uhum. kita hanya bisa menilai bahwa ada indikasi kuat dia melakukan, uh, berniat untuk melakukan penodaan terhadap agama Islam nah, indikasi Jadi, itu diukur, diukur dari apa Pak Fedri? dan fakta yang ada Indikasi itu diukur dari nah, apa? Tentu saja dari fakta-fakta yang ada. Baik, baik. Saya dari fakta-fakta yang ada dan 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 nanti nanti tentunya akan dikuatkan oleh saksi-saksi ahli. Baik. Saya kembali ke Pak Asep. Kang Asep, Seberapa kuat intensi niat dan keinginan harus dibuktikan di muka persidangan ya. ini Kip. untuk uh, membuka terang-terangnya ataupun menentukan bahwa Ahok memang bersalah dalam kasus ini. Satu catatan dulu ya, saksi tidak boleh berdasarkan pendapat, rekaan, pemikiran. Itu prinsip. Itu pasal nanti bisa dibuka 185. Jadi nggak boleh. Kalau saksi dia, dia lihat, dengar, alami. Tidak boleh pendapat, ya, rekaan atau pemikiran. Termasuk saksi sakuap. lapor hari ini? Ya nggak boleh. Itu pasal kuhap kok. Kalau saksi lihatnya sendiri, ah, misalkan saya, di, misalkan saya mencuri, mm. nggak nah, mm. boleh. Kalau kemungkinan gini itu satu. Mm. Kemudian masalah niat kesengajaan. Justru ini unsur dari 156 dan 56 itu adalah pengaksengajaan. Dalam teorinya, sengajaan dengan maksud, sengajaan dengan kemungkinan, sengajaan dengan kepastian. Uh -huh. Nah, unsur semua tadi permusuhan, penyalahgunaan, uh -huh. penodaan uh -huh. di depan uh -huh. itu harus dibuktikan dalam persidangan bahwa Ahok sengaja untuk itu. Nah, Pembuat undang-undang ini harus dibedain, 156 produk asli Belanda hmm. ya sekali lagi itu ada keben permusuhan, kebencian, merendahkan bukan penghinaan, hmm. penghinaan 310. Tapi kalau 156 a, produk asli Indonesia itu dari PNPS. Nah unsur-unsur ini harus dibuktikan kesengajaannya. Siapa yang membutuhkan unsur kesengajaan? Karena pembuat undang-undang tidak menjelaskan ya. kesengajaan. Baik 156 maupun 156 a Adalah para ini alat bukti, alat bukti harus meyakinkan hakim ya sekali lagi. 18 katakan hakim harus diyakinkan dengan alat bukti yang sah ya. Baik. Nah, itulah makanya di putusan hakim disebutin 197. Hakim dalam putusan membuat fakta persidangan beserta alat bukti. Artinya apa? Kesengajaan terus dibuktikan di persidangan. Nanti hakim yang menilai. Baik, ya, kesengajaan ya. harus dibuktikan uh, uh. di dalam persidangan intensi ataupun hmm. niat tersebut. Nampaknya hanya Nurani yang tahu dan oh, apakah enggak, kemudian... Enggak, bukan Nurani, bukan. bukan Saya lagi, bukan. Sengaja mm -hmm. itu bisa dilihat nanti. Kan dengan maksud, mm -hmm. dengan kemungkinan, Baik. ya dengan kepastian itu sudah gampang. Hakim masih tahu. Bisa diukur. perasaan hukum bisa, itu diukur. Bisa, diukur. bisa diukur. Ada parameternya Baik. kesengajaan kita itu. Kita bahas nanti, 2. Kang Asep. Kita masih punya uh. waktu lagi. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa saat lagi dalam special report. Hmm. Anda kembali dalam special report dan kita kembali berbincang bersama dengan Pak Pedri dan juga ada Kang Asep di sini. Saya kembali ke Pak Pedri. Uh, ada argumentasi yang menyatakan bahwa Anda ya. meyakini bahwa Ahok menodakan agama karena ini bukan sekali, karena sudah ada uh, di belakangnya dan sudah ya. runtut secara uh, sebelumnya. Ya, memang ada data-data pendukung, uhum. misalnya ada buku Pak Ahok yang berjudul Merubah Indonesia. Pada halaman 40 buku tersebut itu jelas pula Pak Ahok di sana menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 51. Uhum dan pernyataan-pernyataan lainnya juga uh, ada uhum. dan itu sudah dijadikan semua sebagai alat bukti dalam BAP para pelapor. Jadi memang kami menduga Pak Ahok ini dalam dalam pikirannya, dalam benaknya memang surat Al-Maidah ayat 51 itu sudah berulang-ulang dia dia pikirkan ini akan mencegah dia, akan akan menyusahkan dia dan sebagainya. Jadi kuat indikasi bahwa dia memang sudah sudah merasa bahwa uh, ini harus harus dia dia sampaikan begitu ya. Baik, sehingga, sehingga dugaan bahwa dia hmm. disengaja itu menjadi kuat. Baik, dan saya yakin nanti para saksi ahli kita hmm. akan membuktikan dengan ahli bahasa maupun ahli pidana bahwa hmm. Pak Ahok akan Baik. Uh, terbukti melakukan penodaan terhadap agama Islam. Saya kembali ke Kang Asep. Hmm. Kang Asep disebutkan berkali-kali, bukankah uh, itu uh, menjadi arti bahwa secara sadar Pak Ahok memahami betul apa yang dia lakukan. Ya sekarang perbuatan pidana berkali-kali gitu. Pertama nanti ada ukurannya dan luar pasal 78. Uh -huh. Jadi diatur ya. Apakah sudah tahun 2008 sekarang 2000 berapa? enam uh -huh. 16, 17 belas uh -huh. dan luar sah enggak. Nah, sekali lagi kalau karena Delik penodaan agama delik biasa ya penyidik harus memprosesnya. Mm -hmm. Cuman kan ketika penyidik memproses apakah ter terdapat cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup atau mm -hmm. cukup bukti ya itu serahkan kepada penyidik mm -hmm. yang berwenang. Ya. Orang melakukan kan, kan, perbuatan. Apalagi nih saya ini sedang melakukan perbuatan. Mm -hmm. Tapi karena nggak ketangkep maka penyidik ya nggak bisa diproses. Bisa diproses. Ya, nah, itu Nam sama. Apalagi melakukan tidak pidana. Paling tidak ketika ungkapan itu dikatakan lebih dari satu kali. Tidakkah itu mempertegas intensi dan keinginan nah, seseorang? Enggak, di dakwaan itu jelas. Yang disebut dakwanya lokus tempus delikti. Bahasa sederhananya waktu dan tempat kejadiannya okay. hanya disebut kejadian yaitu waktu di kepulauan Seribu. Jadi dakwanya di situ. Kalau misalkan Paok right. ah. lakukan perbuatan di tempat lain, ya silakan jadi proses perkara tersendiri. Cuma right. nanti hati-hati dengan pasal 78, right. masalah sudah luar Jadi pembuktian uh. di persidangan yang Anda uh, maksudkan adalah apa yang memang sebetulnya terjadi di kepulauan Seribu saja. Ya dakwaannya kita kan di sidang itu patokannya dakwaan. Mm -hmm. Yang kemarin oleh mm -hmm. majelis tidak dapat diterima itu ya secara redaksional formalitas memenuhi syarat. Nah ini harus dibuktikan. Mm -hmm. Karena ini dakwaannya kejadiannya mm -hmm. ya waktunya mm -hmm. adalah di Pulauan Seribu bukan kejadian tempat lain. Kalau right. kejadian lain Pak Oklampokan Seribu kali silakan proses. Tapi yang sekarang right. 156A dan 156 mm -hmm. itu adalah kejadian ya itu right. kan rekamannya di Pulauan Betul. Seribu bukan rekamannya Betul. di Pulau Kabupaten itu. Uh, saya kembali ke Pak Pedri komentar Anda tidak bersesuaian begitu dengan uh, bukti pendukung yang Anda sebutkan tadi Dan kemudian video rujukan yang Anda jadikan sebagai uh, alat untuk melaporkan Pak Ahok Ya kami yakin karena ini sudah melalui proses penyidikan di kepolisian Kemudian sudah dilakukan gelar perkara dan di kejaksaan juga sudah nyatakan P21 Artinya kan institusi kepolisian dan kejaksaan kan tidak tidak mau juga gegabah dalam menetapkan bahwa status Pak Ahok sebagai terdakwa uhum. sudah melakukan kajian dan penyidikan yang mendalam. Saya yakin itu baik, karena cukup banyak saksi yang diperiksa, alat bukti, dan termasuk saksi ahli yang sudah diperiksa. Baik, namun kita tidak bisa menafikan sebetulnya ada dissenting dalam kasus ini, sebetulnya dari penyidik baris Krim yang ya. sempat dilaporkan sebelum itu uh, masuk ke P21 Kejaksaan. Mo mohon maaf. Uh, saya kira dissenting opinion hanya ada di pengadilan. Uh. Kalau dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, setahu saya tidak ada istilah dissenting opinion. Baik. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, maka selesai perkara itu. Baik. Emang demikian pada kenyataan? Dua catatan ya. Tidak semua perkara satu yang di polisi, jaksa kan di pengadilan itu bisa bebas, uh -huh. bisa tewas, uh -huh. bisa dilawas, okay. dilapas, ditahan kan, bisa lepas. Jadi tidak semua perkara yang dipenyidik di polisi harus di ujung di pengadilan uh -huh. bebas, tidak uh -huh. harus juga dilapas, dipenjara. Uh -huh. Satu itu. Kedua terminologi. Undang-undang kekuasaan Kehakiman tidak menggunakan istilah dissenting perbedaan pendapat. Mm -hmm. Dulu bahasa Belananya dikelabuk. Jadi kalau kita berbeda tulis itu perbedaan pendapat tingkat penyidikan penuntutan mm hakim -hmm. mm -hmm. dikenal. Tapi terminologi bahasa Inggrisnya ketika hakim berbeda pendapat, nah bahasa Inggrisnya biar gaya dissenting opinion. Okay. Nah dissenting itu ada berbagai jenis ya berbeda tapi ada alasan banyak definisi tapi nggak mm -hmm. usahlah bicara gitu. nanti kasihan penonton nggak ngerti. Baik. Namun paling tidak apa yang terjadi di persidangan adalah ibarat kertas kosong yang membuktikan uh, yang yang pada akhirnya mengambil keputusan adalah keyakinan hakim ya makanya ini kan kunci 183 tuh hakim harus yakin minimal dengan dua alat bukti sekali lagi uh -huh. seribu pun alat bukti kalau hakim nggak yakin nggak bisa dihukum ya saya bacain deh biar nanti baik, takut nggak jelas lagi gitu kan baik, singkat ke kalau saya mau dibacain kalau saya sudah hafal <laughs> di luar kepala baik, Nih. silakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dua alat bukti yang sah ya, uh -huh. ia memperoleh keyakinan sebagai keyakinan uh -huh. kan alat bukti ya uh -huh. bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah jadi minimum dua alat bukti Sekali lagi, kalau dua alat bukti bisa meyakinkan hakim bisa dipidana. Uhum. Tapi sebaliknya seribu pun alat bukti kalau hakim nggak yakin ya nggak bisa. Al Hanya keyakinan alat itu... hakim. Iya sekali lagi karena teori pidana itu Baik. Pembuktian, negati, uh, apa, pembuktian negatif ya pembuktian negatif itu harus yakin berdasarkan keyakinan ya eh, berdasarkan alat bukti. Kalau perdata cukup alat bukti. Kalau teori bebas cukup yakin aja. Baik. Eh. Terima kasih Kang Asep Yoni Rawan. Terima kasih. Hmm. Pak Pedri Kasman yang merupakan Sekretaris PP Muhammadiyah sudah berbincang bersama kami. Kita akan kawal kasus ini seperti apa ujungnya dan kita berharap sebetulnya bahwa yakin uh, hakim secara independen, secara objektif dapat memutus perkara ini. Dan pemirsa majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa Basuki Cepurnama dan memutus sidang tetap dilanjutkan sampai putusan hakim dibacakan. Informasi lengkapnya hadir untuk anda saat lagi taplah di Special Report. Thank you.